ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Bertakar seriak, berharap mulia. Iya, alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat pada hari ini? Kelas 4A siapa? Ada. Mas? Gila ya. Kalau makan yang bergizi, makan yang enak, istirahat yang cukup, tidak usah ronde. Kemarin kita belajar sampai apa kemarin materinya? Batik. Sekarang kita lanjutkan, kita belajar tentang materi bahasa Indonesia. Kita belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Biasa kita akan bernyanyi dulu. Kita akan menyanyi. Kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini diharapkan, Ustaz harapkan kalian bisa yang pertama apa? Mas Aslam, dibaca. Ini. Kemarin. Tokoh cerita ini. Yang pertama nanti saya harapkan kalian bisa memahami. Enggak kedengeran? Iya. Mengucapkan kata-kata yang panjang. Us kata-kata yang panjang. Yang selanjutnya apa? Coba dibaca. Mbak siapa namanya? Bagaimana cara menyampaikan pendapat secara tulisan ataupun tulisan yang baik? Yang pertama harus ngomong atau kita menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Nah, ini adalah cerita yang Ustaz bilang tadi. Kita akan memahami tokoh dengan judul cerita Tak Muat Lagi. Yang suaranya keras siapa di sini? Saya. Nah ini ketena Mas. Ya, dibaca. Yang lain mendengarkan sambil melihat. Dilanjutkan, Mas siapa? Burkot. Dilanjutkan lagi Mas Aslam. Ambo pelan
Tadi apa judul? Takwat lagi. Apa permasalahan yang ada dalam cerita ini? Bajunya. Iya, baju siapa? Kak Lala. Baju Kak Lala kenapa? Sobek. Kenapa kok bisa sobek? Karena siapa yang bertambah besar? Kak Lala. Kak Lala kan sudah tumbuh besar. Kayak Mbak siapa? Mbak Nadia, tubuhnya semakin besar, makanya bajunya tidak muat lagi. Lalu permasalahannya di mana, Mas Aslam? Ini bajunya yang mau kado dipakai adiknya. Bagaimana perasaan Kak Lala ketika mengetahui bajunya dipakai adiknya? Ini bajunya yang mau kado dipakai adiknya. Bagaimana perasaan Kak Lala ketika mengetahui bajunya dipakai adiknya? Menangis. Sedih. Kesal. Bisa. Kesal. Dia sedih karena baju itu adalah baju kesayangannya. Lupa bajuku dipakai adik, itu kan baju kesayanganku. Siapa yang seperti itu di rumah? Dengan adiknya, ayo masuk. Siapa, ayo? Manasar. Ayah, itu kan bajuku, tadi pakai adik. Ini senang diri kaki, yo. Siapa, ayo? Masaklah, kalau tidak muat, lebih baik dipakai adik, kebetulan. Biar tidak mubadir. Lah, ini apa salah sedang, masak mau disuting, pecah, kok kayak gitu. Tinggal sesuai. Nanti kaya kalah sepon, kaos berbaju renang kan gak nyaman. Satu permasalahannya ketemu apa tadi? Baju Kak Lala. Ini Kak Lala. Baju Kak Lala, Kiki itu adiknya. Baju Kak Lala dipakai Kiki. Kiki mereka? Baikkan. Baikkan. Gita, siapa sesuatu yang ini? Dengan saudara itu harus saling menghargai. Iya, apalagi dengan adiknya. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menyayangi. Tidak hanya dengan adik yang punya kakak. Oh, sudah aku ini DWJ, aku anak. Yang selanjutnya apa? Saling menyayangi. Dengan saudara itu harus saling menyayangi, harus saling menghargai. Entah itu dengan kakaknya, entah itu dengan adiknya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Oh, selalu kalau di rumah gak manggil ibu ya? Manggilnya? Masaknya? Ya boleh deh. Kan tadi sudah sepakat, kita harus saling menghargai dan saling menyayangi. Oke. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Tidak punya kakak. Tidak punya kakak. Tidak punya kakak. Anak sebuah kan punya kakak? Tapi kakaknya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Tidak tahu. Umur berapa? Kira-kira 10 hari meninggal. Sakit dulu. Berarti sekarang kamu sendiri ya? Kamu punya adik? Oh, punya adik. Apa? Semoga kakaknya sudah bersama Allah di surganya Tuhan. Karena bayi yang baru lahir itu belum memiliki tuan. Masih suci. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti jawabannya, perkiraan jawabannya udah satu list. Kalau belum usah nulisnya di sini saja. Sekarang ada Toto. Nanti kita analisis bersama-sama. Misalkan saja Abian bermain bola di lapangan, pintar sekali. Dalam rumah.
kelebihan menduduki seluruh di dalam kalimat menduduki sebagai apa? Subjek. Ya, pinter, subjek atau disingkat dengan S. Bermain? Pinter, predikat. Bermain apa? Menegaskan atau bermain apa? Bermain bola berarti ini objek. Bermain bola kan yang di lapangan. Ini menjadi keterangan tempat. Kalau ini diganti Abian bermain bola kemarin sore, berarti kemarin sorenya keterangan apa? Waktu karena menunjukkan waktu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, tadi kita mempelajari tentang transitif. Transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Nah, berarti kalimat transitif itu adalah tiga kalimat ini. SPO aja, tidak usah menggunakan keterangan, jadi hanya subjek, predikat, dan objek. SPO. Kalau dengan keterangan itu menjadi kalimat kartu. Nanti tugas kalian menyusun, Ustaz bagikan satu meja satu. Ustaz potong-potong, tapi jangan disusun dulu kata ini, oke? Nanti kalau udah ada perintah menyusun kata, baru ditata di meja. Bisa dibagi, oke? Di meja sini aja satu, dua orang berarti satu. Bisa dibagi, oke? Nah, jangan dibuka dulu sebelum ada perintah. Ada empat kotak ya. Coba sekarang dari Mas bareng atau satu-satu? Bareng. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ayo. Selesai. Ya, sebentar teman-teman, ada yang belum ditutup. Itu dulu biar tidak terbang. Belum Ustaz Tahir. Ustaz akan merefleksi dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Apa itu? Yang pertama coba dibaca. Yang keras ini yang kita bacakan dulu. Sudah bisa memahami? Insya Allah sudah. Tadi belum dicoba. Tapi yang terpenting adalah memahami inti dari cerita. Tadi sudah tahu isi ceritanya yang tak muat lagi tadi? Sudah. Sudah, oke? Sudah selesai. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan atau masih merasa bingung ya? Dulu kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, siap. Sikap berdoa, siap. Dipimpin berdoa oleh Mas Aswa. Cukupkan sekian, kita berjumpa lagi besok di pembelajaran yang akan datang. Ustaz tutup dengan salam. Assalamualaikum.